sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Kosong kan ya? Apa kabar Indonesia? Semakin banyak yang buat luka. Tuan dan puan yang berkuasa, tutup mata dan telinga bungkam mulut kita. Pancasila hampir tak jadi panutan. Besar rindu akan sebuah keadilan. Besarnya pasak daripada tiang. Berlomba-lomba besar-besarin hutang. Hormat untuk alam dan semesta di negara penuh sumber daya, yang selalu tabah pertahankan harum nama sang ibu pertiwi. Apakah bertahan? Tuhan, tolong terangi kami dari lingkar kegelapan. Dan kesewenangan buat aturan mudah hapuskan hak dan kewajiban. Yang kami lihat begitu kerap mereka ikrarkan janji. Yang kami lihat begitu kerap mereka pula yang hianati. Omnibus law macam api membuat para buruh terbakar. Jelas kacau, polisi pun macam petarung barbar. Namu subur, sumber daya alam terkuras tak terukur. Asing lagi, mereka terus nikmati. Kalian bermain lumpur, tapi kenapa rakyat yang ternoda? Tumpah juang darah pendahulu, demi hal yang banyak, mati pun rela. Kalian kami pilih, berjanji dalam dalih tentang kemakmuran. Sakam putusan solusi, tak peduli rakyat lagi yang kalian rugikan. Salahkan kekacauan pada demonstran. Sadarkan siapa di jam tidur yang ketuk palu duluan. Apa kabar Indonesia? Semakin banyak yang buat luka. Tuan dan puan yang berkuasa, tutup mata dan telinga bungkam mulut kita. Pancasila hampir tak jadi panutan. Besar rindu akan sebuah keadilan. Besarnya pasak daripada tiang. Berlomba-lomba besar-besarin hutang. Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan undang-undang cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan.